Hai semua, jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang loceng di bawah ya. Terima kasih, selamat menonton. Okey, untuk entry kali ni, saya nak kongsikan kepada you all cara-cara kita nak kongsikan file di Google Drive. Share file menggunakan Google Drive serta cara-cara kita untuk membuat tetapan perkongsian untuk semua orang atau untuk orang yang terpilih sahaja. Okey, tanpa melengahkan masa, jom kita tengok Google Drive. Okey, ni contoh Google Drive saya. Okey. Sebagai contoh, ni adalah file di dalam Google Drive saya. Okey, saya ingin kongsikan file ni kepada orang lain. Okey, cara yang pertama, perhatikan titik tiga. Okey, tekan butang traffic light ni. Okey, kemudian dia ada pilihan option di bahagian atas iaitu share. Okey, tekan share. Okey, kemudian di bahagian atas ada ikon plus iaitu untuk kita menambah email orang yang ingin kita kongsikan file, dan di bahagian bawah tertulis who has access. Okey, untuk yang sekarang ni not stated, belum ditentukan lagi, maknanya tak ada orang yang boleh access file ni. Okey, contohnya saya ingin sharekan file ni. Okey, sekarang saya tekan pada bahagian setting ini ya. Tekan pada change. Okey. Sekarang setting yang asal tertulis restricted, iaitu membawa maksud hanya orang yang saya approvekan emailnya sahaja ataupun saya add email hanya boleh membuka file tersebut. Okey, jika saya ingin kongsikan file ini secara public, secara terbuka, okey, kita boleh memilih fungsi viewer ya. Dia ada fungsi viewer yang kedua ni, viewer. Okey, jika kita ingin kongsikan file dan orang lain boleh mengedit, boleh mengubah file yang kita share tersebut, kita boleh pilih option yang ketiga iaitu editor. Okey, untuk fungsi yang kedua, commenter ni, orang yang mempunyai link dia boleh view file tersebut dan dia boleh memberikan komen kepada file tersebut. Okey, kebiasaannya kita memberi viewer sahaja kepada orang untuk melihat file kita. So contohnya saya ambil viewer. Okey, tengok status link tu dah, dia telah pun berubah. Anyone on the internet with this link can view. Okey, sekarang ni kalau kita nak share kepada public, sekarang kita boleh copykan link ini, tekan di sini. Okey, di bahagian bawah sekali ni, copy link. Okey, copy link ini dan boleh hantar share kepada orang-orang lain, contohnya share ke WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Okey, ini adalah untuk setting public view. Semua orang boleh melihat file tersebut. Okey, kemudian saya ingin kongsikan. Okey, contoh yang kedua pula, kita ingin settingkan file ini untuk di-share kepada orang tertentu sahaja. Kemungkinan file yang kita nak share tu agak private. So, kita hanya ingin kongsikan kepada orang tertentu sahaja melalui email. Okey, caranya kita tekan dulu di bahagian link ni, kita tukar balik, ambil di bahagian restricted. Okey, supaya hanya orang yang kita add sahaja boleh membuka file tersebut. Okey, successfully. So di bahagian atas perhatikan ada ikon gambar orang berserta tambah. Ha, ni adalah
butang untuk kita add emailnya yang kita sharekan file tersebut. Okey, saya cuba tekan ya share button. Okey, contoh saya add satu email. Email saya sendiri. Okey. Kemudian di bahagian bawah ni perhatikan ni ada tertulis ya. Ada 3 pilihan. Okey, sebagai editor, commenter dan viewer. Okay, ini di mana memberi fungsi kepada orang yang ingin kita hantarkan file tersebut. Jika kita ingin dia edit file tersebut, boleh pilih bahagian editor. Jika ingin berikan file tersebut untuk tatapan sahaja, kita hanya pilih viewer. Okay, pilih viewer, maknanya dia tak boleh edit. Okay, sebagai contoh, di sini saya kongsikan sebagai editor. Yeah, sebagai editor. Okey, kemudian kita tekan send email di sini. Okey, sekarang saya cuba buka email yang saya sharekan file ini. Okey, ada satu email baru. Okey, melalui email ni kita boleh tengok viewer. Okey, boleh view file ni dan boleh edit. Sebagai contoh, saya cuba rename file ni ya. Okey, test. Okay, daripada nama profile kita tukar jadi nama test. Okay, tengok saya cuba rename melalui. Orang yang terima email tadi. Okey, selesai. Okey, sekarang kita cuba tengok Google Drive tadi. Flash balik. Okey, nama telah berubah di sini. Nama dia telah berubah. Okay, maknanya viewer tadi bila kita pilih as editor, dia boleh edit file yang kita hantar. Okey, itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.